خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله doa kita dimakbul oleh Allah. Buktinya kita berada dalam bulan Ramadhan. Bukankah kita berdoa di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Kita minta ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadhan. Nah, kita dah sampai bulan Ramadhan, dah di penghujung dah pun. Tiga perkara jangan tinggal setiap malam, supaya mudah-mudahan kita dapat ganjaran Lailatul Qadar walaupun kita tak jumpa Lailatul Qadar. Tiga perkara ni jangan tinggal, bermula daripada malam ini. Satu, solat isyak dan solat subuh berjamaah, sebab orang yang solat isyak berjamaah dia dapat pahala seumpama membangunkan separuh malam. Orang yang solat subuh berjamaah seumpama membangunkan daripada maghrib sampai ke subuh. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, demikian Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, kalau orang itu dia solat mudah orang cakap dia solat isyak secara berjamaah dan dia solat subuh secara berjamaah, walaupun mungkin dia tidak solat tarawih, tak sempat tarawih mungkin, ataupun tak sempat witir, tapi jangan buat-buat tak sempat lah. Maka kalau dia solat isyak berjamaah dan subuh berjamaah, kalau kata malam tadi Lailatul Qadar, dapat juga dia pahala Lailatul Qadar. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfa wa man sallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kulla. Siapa yang solat isyak berjamaah, maka seumpama dia mendapat pahala mendirikan separuh malam dengan ibadat solat dua rakaat sunat. Dan siapa yang solat subuh berjamaah, baginya pahala seumpama dia membangunkan seluruh malam dengan ibadat dua rakaat sunat. Yang kedua, solat tarawih dan witir dia habis sampai imam. Kalau imam solat 46 rakaat, solat 46 rakaat. Kalau 23 rakaat, solat 23 rakaat. Kalau 11 rakaat, 11 rakaat. Kita nak dapat pahala qiyamul lail. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang dia solat tarawih dan witir bersama dengan imam sampai habis imam, maka orang yang solat tadi dikira telah solat qiyamul lail. Maksudnya sepanjang malam qiyamul lail. Kalau dapat Lailatul Qadar malam itu, alangkah untungnya. Bagi orang yang sembahyang 20 rakaat di surau masjid, buat 8 rakaat dan 3 witir, jangan balik dulu. Buat juga 8 rakaat, 3 witir, balik ke rumah sambung lagi. Nah, yang ketiga, jangan lupa baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bukan baca surah Al-Baqarah 2 kali, bukan. Faham elok ni? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ringan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun wa billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna. Man qara'a bil ayataini min akhir surati al-Baqarah fi lailatin kafata. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maksudnya setiap malam dia baca tu kafata, 2 ayat ini akan mencukupkannya. Kata al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim,
dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Al-Bukhari juga disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa maksud mencukupkannya? Satu, mencukupkan orang itu mendapat pahala yang besar malam itu. Dua, mencukupkan perlindungan kepada orang itu daripada keburukan jin, iblis dan syaitan. Yang ketiga, cukup dia dalam perkara akidah sebab dua ayat ini cerita tentang ayat akidah. Tiga, empat, kalaulah malam itu dia tidak qiyamul lail, maka cukup dua ayat ini cover pahala qiyamul lail. Jadi jangan ditinggal tiga perkara tadi ya. Satu, ini setiap malam bermula pada malam ni ya. Solat isyak dan solat subuh berjamaah. Kalau orang dah semang seorang-seorang, semang sekali lagi dengan isteri. Nah, baik, yang kedua, solat tarawih dan solat witir bersama dengan imam. Dan yang terakhir, itu paling kurang, baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan jangan tinggal untuk buat tiga ni dalam 10 yang terakhir ini setiap malam. Nah, ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udhu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنك.